Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, udah lama nih gak jumpa dan gak bikin video. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara memilih murai trotolan batu yang prospek. Tapi sebelumnya jangan lupa di share, like, and subscribe ya teman-teman, biar saya makin semangat bikin videonya, oke? Nah, jadi gini, terutama kita memilih murai trotolan batu yang jantan. Kemarin kan sudah dibuat tuh cara membedakan jantan dan betina. Nah, sekarang cara memilih katuragan yang bagus dan prospek. Nih, kayak begini nih. Nah, pertama dari kepalanya tuh, kotakan mapak. Jadi kalau murai menghadap ke depan kita nih, kepalanya agak kotak. Nah, ya kan? Tuh. Terus matanya itu blok, kayak mau keluar tuh. Udah sampai kelihatan galak ya. Nah, sangar. Nah. Terus paruhnya panjang. Cara yang panjang dan tebal. Karena kalau tebal itu volumenya kencang. Nah, terus dari leher. Nah, leher tuh yang panjang ya. Karena kalau leher panjang itu dia bisa apa, pernapasannya lebih bagus. Nah, lehernya agak panjang ya. Tuh ya kan. Terus kalau dari badan itu terlihat proporsional nih. Nah, jadi nggak terlalu besar gemuk, nggak terlalu kecil. Jadi antara kepala, leher dan badan itu proporsional. Nah, tuh lihat kan enak. Jadi dilihatnya tuh enak. Nah. Nah, terus kalau kaki yang agak panjang biar dia tek-tok nangkringannya tuh enak saat berkicau. Kenapa saya memberitahu matanya yang besar dan blok? Karena kalau burung yang matanya lebar blok tuh kayaknya fresh tuh, daya ingat merekamnya itu sangat bagus. Nah, lihat nih kan, mantap bener kan. Terus cari yang kalau lagi ke track kasar. Tuh, kasar kan. Terus jangan milih burung yang jinak ya. Gak bagus kalau untuk lomba. Kalau jinak itu untuk rumahan bagus, tapi kalau lomba kurang bagus. Nah, cari burung yang ya minimal jinak lalat. Yang giras lebih bagus, tapi jangan terlalu gilas nabrak. Nah, ini burung-burung fighter seperti ini nih. Oh, calon. Nah, lihat dari kepala, paru, leher, badan profesional ya. Jadi kita tinggal atur perawatannya aja, terutama dalam pemasteran supaya burung itu isiannya banyak dan bervariasi ya. Cuma itu tips dari saya untuk memilih murai batu trotolan yang prospek. Ingat ya teman-teman, dari kepala, mata, paru, leher, dan badan. Dan juga ketrekan dan ini perilakunya dia.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania. Kicau Mania, mantap!